udah mulai ngebul guys. Biasa itu mah guys. Oh, ngebul koplingnya guys. Kebakar itu mah. Kita lihat motornya mau didorong. Hampir saja. Nih bah, ada bacap kaleng rombeng. Halo teman-teman, jangan lupa like, subscribe, share dan bagikan channel YouTube Roma Rama Romi. Yeah. 3R R3 Suzuki juga. Terus ya, klik subrek ya. Oke. Okay. Itu gratis, tes. Ya, terima kasih bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Roma Rama Romi. Kali ini kemacetannya di sekitaran lingkar tanyakan gentong atas ya. Ini tepat di atas tebing. Nah, terjadi penumpukan kendaraan di sini, jadi semua tersumbat di sini ya. Dari yang dua jalur masuk satu jalur. Kalau sebelumnya saya live streaming di atas di lingkar gentong, saat kali ini saya live streaming lagi. Di konten ini ya. Di sekitaran tanyakan gentong atas. Nah, seperti inilah ya penumpukan kendaraannya ketika melintasi jalur tanjakan gentong bawah. Nah, disinilah titik kemacetannya yang pertama ya. Kalau yang sebelumnya di sana terjadi penumpukan yang sama seperti ini ya. Dua jalur, kemudian masuk satu jalur. Jadi penumpukan terjadi di sekitaran tanjakan gentong. Nah, seperti inilah situasi lalu lintas saat ini ya. Di malam hari, tanggal 17. Bulan 7 Juli 2022. Ini arus balik Idul Adha 2022 ini kemacetannya cukup lumayan parah ya, sama seperti hari raya Idul Fitri. Penumpukan kendaraannya cukup lumayan panjang. Padahal ini nggak ada apa-apa ya. Aduh, itu si bapak kernet tuh. Kasihan ya, sampai bergelantungan. Dan kemacetan ini disponsori oleh bau kopling ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa disukai juga buat videonya, like, komen, dan subscribe ya. Nah, lebih baik kalau untuk mobil bermuatan berat silahkan untuk beristirahat dulu ya. Soalnya di sini sedang terjadi penumpukan kendaraan. Nah, ketika macet seperti ini lebih baik diistirahatkan ya. Daripada memaksakan diri, lebih baik beristirahat dulu. Nanti nunggu lengang atau nunggu lancar silahkan berjalan kembali. Semoga lancar perjalanan selamat sampai tujuan. Ini udah banyak sekali mobil-mobil yang ngebul nih guys, cukup lumayan bau nih. Awas. Aduh, sedikit lagi guys. Dan inilah situasi lalu lintas tanyakan gentong atas saat ini ya. Berjalan kembali. Aduh. Coba dihidupkan kembali. Kalau lelah silahkan beristirahat ya, jangan memaksakan diri.
Hampir saja. Bersabar dan berantri. Oke, terima kasih. Sekian dulu informasi kali ini untuk kemacetan di arus lalu lintas arus balik Lebaran Idul Adha 2022. Terima kasih yang sudah menonton dan yang like. Jangan lupa disukai juga buat videonya, di share kalau perlu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalangan bagus ini. Awas, hati-hati guys. Ada kena gesekan itu jurang ya di sebelah kiri jalan itu. Mohon untuk bersabar, jangan sampai melambung sebelah kanan jalan ya. Motor mundur lagi guys, didorong sama bus. Ini sudah mulai ngebul guys, mulai hangit kupingnya nih. Hangit.
jadi ur. Wah, dipenuhi bus dia. Sudah mulai ngebul guys. Biasa itu mah guys. Oh, ngebul koplingnya guys. Kebakar itu mah koplingnya. Tapi banyak kendaraan ya mah pulang liburan besok kan masuk. Wah, hantam tuh emang habisnya. Jebol itu kopinya guys. Di bawah ya, akan kita sampai itu. Sudah mendapatkan Sania. Sania. Tapi sejenisnya ya. Sejenisnya Sania. Oh, masih terus ngebul ini kayak sate. Oh, terus-terusan ngebul. 2-3 lajur dari Tasik menuju Bandung, sedangkan 3 jalur dari Tasik Malaya menuju Bandung ya. Dari arah Bandung menuju Tasik Malaya lancar ya. Masih terus ngebul guys, karena itu posisinya masih terbakar ya, itu koplingnya sampai bau sate ke sini. Bau sate gosong. Sampai ke Karnate dari siang. Tahun di sini tanyakan gentong saat ini gentong atas cukup lumayan padat guys. Jadi penumpukan kembali karena di lingkar gentong itu 3 jalur ya, keluar masuk 1 jalur. Berebutan jalur guys.